Selalunya kalau bila kita sembang tentang tarian kebudayaan, kita selalunya akan ingat Dikir Barat, Kuda Kepang, Zapin, Inang. Tapi ada satu tarian ni, kalau dulu famous, tapi sekarang ni makin lama dah makin menyepi. Masih lagi ada, cumanya tak semeriah macam dulu. Tarian apa tu? Tarian Boria. Boria Pulau Pinang. Dulu bukannya asalnya dari Pulau Pinang. Okey, jom kita nak kenal Boria ni macam mana. Sebenarnya satu acara yang akan ada sketsa, lepas tu akan ada tarian. Secara asasnya dia akan ada lakonan dulu lah. Dia akan start dengan lakonan. Lakonan tu selalunya 3 orang ke 5 orang yang akan berlakon. Dan isu yang akan dibawa tu adalah isu semasa. Dia mesti akan ada isu. Dia tak boleh macam nak buat lakonan ni buat saja, tak ada isu, nak sembang kosong. Tak, dia bukan macam tu. Tapi apa yang special, pelakon dia semua lelaki. Even kalau watak perempuan pun lelaki yang kena berlakon. Pakai baju kurung ke, pakai tudung kan. Kalau dengan janggut-janggut pun macam tu lah, pakai tudung. Memang macam tu sikit saya. Tapi sekarang ni, kalau bila dah habis berlakon, bila dah masuk menari kan, baru ada perempuan. Dan ada juga yang buat persembahan sekarang ni pun dah start dah. Ada performer perempuan pun dah ada, dah boleh join. Disebabkan oleh perubahan zaman lah kan. Tapi sebenarnya Boria ni dia ada dua jenis. Boria berarak dan juga Boria setempat. Boria berarak ni, dia siapa yang buat persembahan tu akan berarak dari rumah ke rumah. Dia akan pergi rumah ke rumah. Dan kalau Boria setempat ni, selalunya orang akan buat persembahan di majlis keramaian, dekat kenduri kahwin. Tapi tu dulu, sekarang ni dah kurang dah. Sebab sekarang ni, kenduri kahwin orang buat apa? Karaoke kan? Dah kurang dah Boria. Dan juga Boria ni, kalau kita nak tahu pakaian dia, pakaian yang melik-melak orang Pinang cakap. Pakaian yang berkilat, yang laki, mesti pakai tarbus. Pakai tarbus yang warna merah, warna merun tu. Lepas tu pakai t-shirt pagoda, pakai tali pinggang nak pergi haji tu, warna hijau tu. Pakai seluar dan juga kain plekat ataupun sampin. Itu pakaian dia. Lepas tu boleh lah nak tambah props, pakai vest, pegang payung, pegang bunga manggar. Dia macam bagi jadi lagi meriah dalam persembahan tu. Tapi dalam persembahan Boria ni, dia akan ada tukang karang. Orang yang kat depan tu, dia yang akan lead pasukan Boria ni. Selalunya tukang karang ni, kalau kita nak kenal dia, dia akan pegang tongkat. Macam kita tengok selalu Boria kan, orang akan pegang tongkat, lepas tu duduk pusing-pusing macam tu. Itu tukang karang. Lepas tu akan ada klasi yang menari dekat belakang. Dan apa yang bestnya tentang Boria ni, dia bawakan satu isu tapi ada message yang cuba nak disampaikan. Sebab tu orang dulu-dulu dia suka layan Boria ni. Dia ada message, dia bukannya hiburan semata-mata. Jadi Malaysia ni kaya dengan kebudayaan, pelbagai diversity. Sebab tu orang luar minat dengan budaya dekat Malaysia. Kita ada macam-macam. Tapi kalau kita orang Malaysia sendiri pun tak explore benda-benda macam ni, macam mana kita nak expect orang luar tahu kita punya budaya macam mana?